Siap. Siapkan cake Black Forest, whipped cream, dan coklat lele. Di sini kita siapkan kue Black Forest berukuran 16 cm yang nantinya akan kita hancurkan menggunakan mixer. Kalau sudah hancur, tambahkan coklat leleh secukupnya. Kemudian, mixer sebentar. Lalu tambahkan whipped cream secukupnya ke dalam wadah mixer. Hidupkan kembali mixer hingga bahannya tercampur. Kamu bisa mengecek apakah adonannya sudah bisa dibentuk atau tidak. Jika terasa sudah bisa dibentuk, angkat adonannya dari mixer. Nah, sekarang kita bisa bentuk adonannya menggunakan sendok atau bisa juga menggunakan tangan. Jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan agar adonannya tetap dingin. Saat proses pembentukan adonan, pastikan untuk membentuknya secara perlahan agar hasilnya bagus serta tidak ada lubang udara agar adonan tidak kopong atau padat. Kalau semuanya sudah dibentuk, kita tambahkan stick lollipop yang sebelumnya sudah dicelupkan sedikit ke dalam coklat leleh. Kemudian, tusuk stick lollipop ke dalam adonan yang tadi. Ulangi langkahnya hingga seluruh adonan tertusuk dengan stick lollipop. Setelah itu, celupkan seluruh kue ke dalam belehan coklat cair. Pastikan seluruh kue dilapisi dengan coklat. Kemudian, tiriskan dengan pelan hingga coklat tidak menetes. Kemudian, letakkan kembali ke wadah untuk didinginkan. Kamu bisa masukkan ke dalam kulkas untuk proses pendinginan yang lebih cepat. Setelah sudah dicelupkan ke dalam coklat cair, kalian bisa hias dengan menaburkan topping ke atasnya. Di sini kita pakai sprinkle warna-warni untuk menghiasi kue pop. Lakukan sampai semua kuenya terhias dengan cantik dan sempurna.
Selain pembuatannya yang mudah, desain cake juga cukup sederhana. Ya, hitung-hitung menambah kegiatan selama PPKM lah. Voila, pop cake ala Jovi sudah selesai. Gimana? Imut banget kan? Kayak aku. Oke deh kalau gitu, selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.